Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa'a wajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah, sehinggalah perkataan beliau sekat mana eh? Ah sudah. Ha? Berimel dengan kita. Iman kepada kita. Katanya pengarah iman kepada kita. Lah ni kita dok kecek mengenai rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab. Maksud beriman iaitu hendaklah ia membenarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya. Di antara kitab untuk Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, kitab untuk Nabi Musa Al-Kalim. Kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Furqan, yakni Al-Quran. Dan dia juga dikenali dengan Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi rukun yang ketiga daripada rukun iman, kita kena beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan kitab. Apa maksud beriman dengan kitab? Yakni kita percaya Allah Ta'ala ada turunkan kepada Nabi-Nabi dia kitab-kitab daripada langit, direct. Kitab ni tidak cetak di Jaafar Rawah apa semua, memang direct daripada langit turun stokoh. Kitab Zabur turun lagu tu juga, kitab Taurat turun stokoh, kitab Injil turun stokoh juga. Cuma Al-Quran saja turun bukan melalui kitab, hanya melalui wahyu perantara Jibril. Jibril mari wayak kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi dengar macam loceng, waktu cara Rasulullah terima wahyu. Apabila ada dengar macam loceng, Rasulullah akan rasa berat tubuh dia. Nama, kadang-kadang Rasulullah ambil kain selimut, ya selimut. Mari wahyu, turun wahyu, maka barulah dia beritahu kepada sahabat-sahabat dia, okey mari tulis wahyu baru. Maka Rasulullah pun baca ayat Al-Quran, sahabat-sahabat pun tulis. Dia ada bagi yang menulis Al-Quran zaman sahabat. Rasulullah tak pandai menulis. Tetapi sahabat-sahabat pandai menulis dalam 7, 8 orang, 10 orang. Waktu dipanggil penulis wahyu. Antaranya Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu orang-orang yang jenis bahagia tulis wahyu. Apabila Al-Quran turun selama 23 tahun. Proses turun Al-Quran ini, pertamanya Allah Ta'ala buat Al-Quran di Luh Mahfuz. Allah Ta'ala buat Al-Quran di Luh Mahfuz. Toko 30 juzuk tu di Luh Mahfuz. Selepas di Luh Mahfuz, maka Allah Ta'ala turun ke Al-Quran di Luh Mahfuz. Jibril pun saling. Dalam kitab kata yang nakal. Nakal ni saling lah, pindah ke. Pindah sama ada dia saling ke lagu mana daripada Luh Mahfuz. Waktu turun kepada satu tempat di langit dunia, langit yang paling dekat sekali dengan bumi ni, dipanggil Baitul Izzah. Nama tempat, nama Baitul Izzah nama. Maka tempat tu daripada Luh Mahfuz turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turun ke Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Gapo dia turun tu? Turun daripada Lauh Mahfuz turun kepada langit dunia, Baitul Izzah. 30 juzuk juga, daripada 30 juzuk turun kepada 30 juzuk juga. Daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi pula. Baitul Izzah di langit dunia turun kepada Nabi pada 17 Ramadan, pada malam nuzul Quran eh. Abu 17 Ramadan ke? Hari malam pertama Rasulullah terima Al-Quran iaitu surah Iqra. Iqra. Nabi sebelum daripada jadi Nabi, Nabi bersuluk dulu. Nabi naik Gua Hira, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang dua bulan. Sayyidina Khadijah buat bekal, buat naik sebulan. Rasulullah duduk suluk. Jaga-jaga Rasulullah bersaing dengan orang kerana permulaan nak dapat wahyu lagu tu. Jadi manusia tu, jadi Nabi tu, jadi tak suka bersaing orang tu. Tak suka dah tengok benda-benda syirik. Orang-orang kafir Quraisy duk buat benda-benda karut, maka dia naik menyembunyikan diri di Gua Hira. Duduk siapa duduk suluk, duduk mikir, duduk cari hidayah dengan Allah Taala jadi panduan. Dia tak tahu dia tu Nabi. Nabi tak pernah sesat, Nabi tak pernah buat maksiat, Nabi tak pernah sembah berhala. Tetapi dia cari kekosongan. Gapo dia maksud dalam kehidupan kita ni? Maka apabila lagu tu pada 17 hari bulan Ramadan, 17 Ramadan, maka turunlah wahyu yang pertama. Jibril mari belakang Rasulullah, Rasulullah duduk, dia peluk Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Nabi berkata, "Ma ana biqari'in, aku tak boleh nak baca. Aku tak pandai baca." Katanya Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Dia peluk. Maka dia kata, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad kata, "Ana ambo tak pandai baca. Ma ana biqari'in." Sapa tiga kali, akhir sekali Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka turunlah wahyu yang pertama kepada Nabi, secara automatik Nabi sudah menjadi Nabi. Nabi Muhammad jadi Nabi dah sekarang pada usia 40 tahun. Lepas pada usia 40 tahun wahyu yang pertama, maka Rasulullah pun turun. Apabila peristiwa lagu tu, Rasulullah turun daripada Gua Hira. Turun daripada Gua Hira, Rasulullah berunggah nak kelik rumah lah. Pemandangnya pelik hari ni. Apabila nak turun, Jibril pula duduk tunggu di kaki Gua Hira. Tengok Jibril besar, tak tahu nak kata rana. Kau laju lah Rasulullah lagi. Lagi kelik sampai rumah dia. Kelik sampai rumah dia, maka Rasulullah kata, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimut ke aku wahai Khadijah. Eh, ketar dah nak suruh main demai tengok. Maka Khadijah pun peluk isteri suami dia. Ambil kain selimut peluk. Maka Khadijah ni kita tahu dah, Khadijah ni pernah berkahwin dah dua kali. Janda lah dia ni. Maka ulama kata, apabila lagu tu Sayyidina Khadijah tengok tok laki dia takut. Macam jumpa benda ke apa dia. Maka katanya Khadijah, "Jangan bimbang wahai Muhammad. Mung ni orang berjuruh, tak ada lah anak yatim mu cara belaka. Janda-janda, hak orang tak ada orang cara. Ibu-ibu tunggal, mu lagi cari makan ke popok dia," kata. Allah Taala Tuhan yang panggil. Tuhan tak akan buat khianat kat mu, kata. Tuhan tak akan menyiksa kamu, Tuhan tak akan buat gini. Maka tenang. Tenang Nabi. Ulama kata kalulah Rasulullah nikah dengan anak dara. Anak dara. Ngaisyah ke siapa dia ni? Nescaya apabila Rasulullah kalau kelik lagu tu, ya anak dara perangai dia, ya kuat tanya. Menanya tu kuat. Namun, kalau Rasulullah kata duk tengah ketar, Rasulullah kata ambo jumpa benda, ha ya kena nanya be lagu mana rupa dia be. Ha, jadi bukan nak menenangkan masalah, dia jadi minat nanya anak dara ni. Nanya ya kejek eh. Kawan tu pening ko, kawan tu serabu ko, kawan tu letih, ya duk ditanya apa apa, ko jadi serabu. Tapi orang pernah berkahwin, ya ada pengalaman jadi budoh, ya jadi menenangkan suami dia. Maka apabila Rasulullah perlu ke keadaan lagu tu. Permulaan Rasulullah dapat wahyu memang perlu lagu tu. Seorang isteri yang lagu tu. Tak boleh isteri biasa jenis nak manja, minat nak pergi shopping, pacirah. Ha, tak boleh, tak boleh. Kehotensi Nabi. Permulaan Islam Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Dengan Khadijah. Apa? Khadijah ni orang pengalaman. Nikah dua kali dah. Dia pernah nikah dua kali dah. Suami dia meninggal. Dapat anak dah dengan orang lain dah. Maka perangai dia tenang. Dia jadi ibu dah. Dia pernah ada pengalaman hidup dengan seorang lelaki, maka dia tenang. Maka Rasulullah perlu orang tino lagu tu pada masa tu. Ketika Islam mula-mula nak naik, ha perlu Sayyidina Khadijah. Pengalaman dia dengan harta dia, dengan apa dia tu pengalaman dia. Dia pandai menenangkan suasana, dapat menenangkan keadaan.
Oh, kalau budak-budak nikah dengan budak-budak gak? Nikah dengan anak daranya pakai tanya, duk pakai apa dia? Eh, cerita pelik habis deh. Duk kita duk dengan serabut, dia tanya lagi, tanya lagi. Maka ulama kata antara hikmah Rasulullah memilih Sayyidina Khadijah sebagai isteri yang pertama. Nah. Maka Nabi Muhammad dapat Al-Quran lagu tu. Manakala kitab-kitab lain pula turun direct. Di samping Al-Quran, kitab-kitab ni benda besar. Di samping tu dapat suhuf deh. Ada Nabi-Nabi dapat suhuf. Suhuf ini lembarai-lembarai saja, tidak banyak, hanya 2-3 lah. Tak sampai 2-3 dalam 50 lah, hok paling banyak. Ada 40 lah, ada 30 lah sahaja. Hok lain kitab ni benda tebal, manakala suhuf ini yang wajib kita berimai suhuf ni ada banyak. Suhuf gini sunuh ada 5 suhuf. Tapi hok sabit dengan ayat Quran 2 saja, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ni dapat 2 suhuf. 2-3 lah tu dalam 30 lah sebelum dapat kitab Taurat, dia dapat dah suhuf dalam 30 lah lebih kurang. Lepas pada tu baru dapat kitab Taurat dia. Manakala Nabi Allah Ibrahim hanya dapat suhuf saja dalam 40 lah lebih kurang. Nah, tu suhuf. Oh tu wajib beriman eh, suhuf dipanggil. Suhuf lembarai-lembarai sahaja. Manakala nabi lain pula, ada pula Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris dapat suhuf. Nabi Allah Isa nama dapat suhuf. Jadi hok sabit dengan ayat Quran 2 saja suhuf, suhuf fi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Al-Quran ni ataupun semua kitab-kitab yang wajib kita percaya, semua yang ada dalam Al-Quran itu. Sama ada cerita-cerita berkecek mengenai cerita zaman dulu, cerita Firaun, cerita apa dia, wajib betul cerita tu. Sekalipun kita tak ada dengan cerita tu, tapi apabila Al-Quran sebut, yakinlah cerita tu betul. Ataupun cerita dalam Al-Quran menceritakan benda yang berlaku ataupun yang akan berlaku. Dalam Al-Quran sebut mengenai benda kiamat, benda tak akan berlaku, benda yang akan berlaku sekalipun kita tak ada dengan dia, maka wajib kita kena beriman juga. Wajib kita kena percaya. Mana kata mukai kiamat ni akan berlaku, goni ni akan berlaku, kita akan mati, apabila hancurlah langit bumi, ha, wajib kena percaya juga sekalipun tak ada dengan kita. Semua yang ada dalam Al-Quran, cerita Ashabul Kahfi, cerita goni, semua wajib kena percaya. Sekalipun cerita tu pelik. Ada orang tidur 309 tahun. 309 tahun. Tidur gapo dia lagu tu? 309 tahun. Mana ada orang tidur 300 tahun. Kita cutra tidur 2 hari. Bangun tak boleh nak gerak. Nampak stroke habis. Darah apa turun ke atas belakang belakang. Tapi Allah Ta'ala beri tidur kepada orang 309 tahun. Ada orang mati dah 100 tahun dia mati. Dia jalan-jalan kebun dia, dia duk tengok-tengok, eh lagu mana tu hidup orang yang mati dah. Bani Israel dulu, pelik-pelik cerita Bani Israel. Dalam Al-Quran, wajib percaya, bukan khayalan, bukan Disneyland ni. Bukan fairy tale. Nampak memang cerita betul-betul sungguh. Jalan-jalan, dia pun nyanda. Nyanda di rumah, kata lagu mana tu hidup orang mati. Ya nyanda tu pakai mati selalu. 100 tahun hancur lebur dah tubuh dia. Maka Tuhan pun hidup dia semula, salut daging hidup dia. Apabila hidup semula, maka dia pun tengok, jenera kuat amo tidur rasa setengah hari pening kepala ni jenera ni. Apa 100 tahun dah dia mati. Apabila lagu tu tengok, hancur lebur dah rumah dia nyanda, nampak pelik apa hancur. Keldah dia mampu dah. Ya buah-buah dia apa semua hancur. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada dia. Mari Jibril turun kepada dia tanya. Dia mau tidur lama mana ni? Kuat tidur kata. Mau tidur setengah hari. Kali nampak banyak hari ni tidur. Katanya Jibril dia mau mati dah 100 tahun. Mati 100 tahun lagu mana amu. Baru je negara sana ni baru. Katanya Jibril dia mau mati dah 100 tahun. Cuma tengok. Fanzur ilahi marika wato amika. Maka kamu tengok kepada makanan kamu dan himar kamu. Tengok hacul bodoh. Maka Allah Ta'ala pun berhidup keldai dia, depan mata dia. Pada masa itulah dia pun berimek percaya dengan kata Allah Ta'ala ni boleh berhidup bagai-bagai. Dia nya masalah nak buat hok sebelum daripada tak ada nak buat ada hok tu. Dia biasa buat dah sekali dah, nak buat kali kedua tak mudah dah supaya orang tak biasa lah. Kali pertama nak buat sate, sudah.
Nyeperak tu gak sate. Rasa masing sepuluh nak selok. Nampak kali pertama. Memang payuh nak jadi. Tapi dah jadi sekali dah. Ha, boleh. Ha. Maka Tuhan dia buat dah kita kali pertama. Kali kedua tak heran dah lah. Tak sudut bimbang lah. Kau kali pertama tu kau payuhnya. Berimeh dengan Al-Quran, berimeh dengan kitab. Semua benda yang ada cerita-cerita di dalam Al-Quran lah ni wajib kena percaya. Manakala Taurat, Injil, Zabur pulak sekarang sudah tidak ada dah asli. Sekarang sudah ditipu dah orang daripada bangsa Bani Israel, daripada orang-orang Yahudi. Nyakucah habis kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Dia ni dia buat Bible. Bible ni tak wajib berimeh. Bible ni kitab rekod eh popok dia. Dia bagi kepada dua, Old Testament, New Testament. Perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama ni kita tahu tak Zabur dah. Injil pula dipanggil New Testament, perjanjian baru. Maka semua cerita-cerita tu direkod, ditulis 500 tahun lepas pada Nabi Allah Isa. Ada riwayat kata lepas pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ditulis Injil ni semula. Maka orang yang menulis Injil itu tidak sempat dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dengan anak murid Nabi Isa tak sempat juga. Anak murid kepada anak murid Nabi Isa tak sempat. Maka hok nulis tu lama dah jarak dia. Maka pada masa menulis kitab Bible itu pada zaman Nabi Allah Daniel alaihi salam. Pada zaman Nabi Allah Daniel alaihi salam. Nabi Allah Daniel kata jangan tulis kitab Zabur, jangan tulis semula, jangan tulis semula. Kitab Injil pun jangan tulis sebab sore abuk pun kita tak ingat kitab ni. Hok kita ingat ambo ingat sikit, demo ingat sikit, demo ingat sikit. Kalau tulis memang mengaruh. Tak dengar kata juga. Maka ada lima orang menulis semula kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur. Maka ditulislah Loka, Yohana, Max, versi-versi panggil, versi-versi Bible. Maka ditulislah hok antara mirip dengan kitab asal adalah kitab Injil Barnabas panggil. Barnabas, Barnabas kau gapo dia tak tahulah. Yohana ke Barnabas. Hok tu dekat dengan kebenar. Bahkan disembunyi ke oleh paderi-paderi sekarang kerana banyak sebut mengenai Nabi Muhammad. Maka pak dia ni jenis lagu tu. Dia suka duduk dalam keadaan sesat sekalipun dia tahu dia sesat. Ada seorang paderi masuk Islam. Ada seorang paderi masuk Islam. Dia kata paderi ni apabila dia mati, paderi apabila dia mati, apabila letak dalam lung dia tu nak mati, maka ketua dia, ketua paderi akan mari. Mari turun dari liat kubur lah. Kalau kita mari dari liat kubur, royak kepada paderi tu. Dia royak kepada dia. Ni paderi ni. Paderi royak cerita ni. Dia kata paderi, ketua paderi dia akan turun, dia akan royak, "Hai paderi. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sungguh sangat amal ni semua salah belaka. Yang benar adalah ajaran Nabi Muhammad." Dia sebut lagu tu. Kau tu nak mati lolo dah. Dia boleh turun, dia hanya beritahu so perkataan itu saja. Oh tu Yahudi sendiri, paderi sendiri aja. Nah, dia tahu benda tu salah, dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab. Jadi itu maksud berimej dengan kitab, percaya dengan Al-Quran, tak ada di nah, Al-Quran tak sudut bimbang, katanya Allah Taala inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga Al-Quran. Tak sudut bimbang, Al-Quran ni diselewing, kau tak ada istilah diselewing. Ada yang tak lipu pula. Itu maksud percaya kepada kitab ni. Percaya kepada kitab. Tak boleh engkar sedikit pun Al-Quran. Hak lain tak wajib beriman. Tapi kalau Zabur, Injil dan Taurat hak asli, hak tu kita beriman. Tapi tak ada naskah asal dah. Tak ada naskah hak betul dah. Maka bercapulah. Kalau biasa baca Bible, Bible, biasa baca Bible, Bible macam-macam versi. Bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu ada, bahasa apa dia lah. Nah, orang lain ni suka baca Bible. Bible ni dalam tu ia buat cerita. Cerita Nabi Musa kecek dengan anak murid dia, kecek perjalanan dia. Macam cerita novel kita baca. Tu Bible. Ada satu sekolah buat camp. Tahu camp? Camp lah, camp untuk budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah tingkat atas 3 dalam umur 15 tahun. Camp Retino lah, camp Retino. Apabila camp tangi waktu semayalah. Dalam masa 3-4 hari lagu tu, keng ada 1, 2, 3, 4 orang tak pergi semayang pacara.
Maka cikgu dia lah tanya, "Bapa ni awak tak si, tak si, tak pergi semaya, tak akan ajak pergi semaya, kenapa dia duduk dalam kemah, ya tanya orang semaya bapa?" Dia kata, betul pertama dia kata uzur lah, macam-macam alasan lah. Akhir sekali cikgu dia kata, "Kenapa dia sebab sebenarnya, bapa ni?" Dia kata dia buat tu ambil satu buku Bible. Pak dia duk baca Bible. Dia kata, "Saya suka kepada agama Kristian." Oh, sudah. "Saya tunggu masa saja umur 18 untuk tukar agama saya." Tengok budak-budak sekolah baca buku Bible, suka kepada ajaran Bible. Nak tukar agama. Tunggu umur 18 saja saya nak tukar kepada agama. Umur 15 tak boleh tukar agama. Apabila lagu tu jadi kafir dah, murtad dah. Ya tak syarat tukar nama. Bercita-cita nak jadi kafir itu sudah jadi murtad dah. Nah, tengok masyarakat lah ni. Kalau tak ngaji, tak pernah kenal agama Islam. Al-Quran tak saya baca, ngaji fardhu ain tak saya baca, tauhid tak saya ngaji. Goni kabar-kabar gelenyak lagi baca kitab Taurat. Gelenyak lagi baca kitab Bible. Pas tu suka kepada Bible. Quran agama Islam tak saya ngaji. Pas tu dia mau tak suka kepada agama Islam. Kalau dia mau mengaji, Islam itu lebih comel, lebih betul daripada apa yang disebut di dalam Bible. Bible ni banyak salah. Dia kata Tuhan ni ada anak lah apa dia. Ada kata dalam Bible tak sebut, orang Kristian pula ajar-ajar lagu tu. Dalam Bible kalau kita baca banyak benda betul, tapi ada benda yang dia sembunyi. Bak kiamat dia tak sebut, bak apa dia. Maknanya ada benda. Banyak diselewing lah. Maka hok dalam Al-Quran tu lebih comel lagi. Nah, lah ni duk bagi Bible di sekolah lah apa dia. Kadang-kadang ayat-ayat Bible di buku-buku budak-budak kita beli, buku-buku budak-budak sekolah ke, buku-buku mengalah, buku-buku kena ABC. Kadang-kadang yang ambil ayat Bible letak dalam tu. Anak kita dah baca Yesus anak Tuhan. Kadang-kadang kita tak perasa ayat-ayat 2-3. Nama Trinity. Itu disikit-sikit lah. Perkataan-perkataan dalam Bible yang sebut dalam buku ngalah. Anak kita duk kalah, duk lukis gani, duk lukis gambar gani, duk kalah gambar gani, macam-macam. Kadang-kadang ayat-ayat dalam Bible kita tak perasa. Nah. Kalau tak ajak mari mengaji ke. Jadi kita kena perhati lah ni. Buku-buku payah nak tapih. Nak arak kepada kerajaan, tak ada nak cara main apa. Bible pun tak ada nak cara dia. Kita nak sekat pun, muka kata agama Kristian pun ada. Jadi lah ni kita kena ajak orang Islam mari mengaji. Ni mari dengar. Bapak dia mudah ya. Dia cari orang susah. Cari orang susah tak ada pitih. Musim-musim hujan ni tak ada makanan ke apa dia. Dia pergi ziarah wibugah. Wibugah apa dia. Sukalah kawan tu. Allah ni atas nama dasar kebajikan eh. Badai kebajikan mari bui mari. Lama pula habis makan ni awak pergi pula. Sukalah kawan tu oh badai kebajikan. Kali ketiga dia kata gini ah kata. Oh kumpulan hamba ni sibuk. Demo mari ambil lah tempat hamba. Tempat dia tengok masuk. Dia tak kawasan dia mari ambil barang. Tengok alik atas ceh rupanya. Alik atas tercer. Dia tak sebut lagi Kristian. Tak sebut tak ada. Tak perlu sebut Kristian. Lepas tu pergi tempat dia pula. Lepas tu buat hari Ahad lah. Mari hari Ahad lah. Mari hari Ahad. Orang tengah mari masuk dalam gereja. Hari Ahad ni buat dia semaya. Kalau kita nadah macam waktu duha lagu ni lah. Buat dia mengaji juga. Tak betul, tak betul pun. Oh. Amba pernah baca dalam New Street Style. Ada ngeping. Elek. Pembaca kitab Bible di gereja sekia-sekia tajuk dia Armageddon. Armageddon ni kiamat lah bagi-bagi dia tu. Armageddon. Kita cerita Armageddon tu dah. Armageddon. Cerita Armageddon. Nama? Oh, rupanya barang cerita dalam kiamat. Ngeping dalam New Street Style. Oh, nak kata buat kita tak puasa. Mula tak. Lepas pada tu tengok orang buat dia semaya. Tunggu dah. Lepas pada kita semaya, kita bui. Bui. Akhir sekali gak kata. Mana dia mau tengok agama hamba? Ah, sudah. Kawin ni termakan dah. Sekut meri dia, berah dia, susu dia. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. So, kita tak berat-berat je, Win. Lepas tu tanya ke mana? Mana? Agama hamba ajar lagu ni. Gini. Ajar jadi baik. Kristian ajar jadi baik. Juruh, hormat ke orang. Tolong orang. Hormat kepada orang tua. Salah ke apa dia agama hambanya? Hamba pun tak tahu juga. Orang nak kata salah. Sikit. So, ya, you sikit lah. Ya. Bila-bila mari pula, ayah pakai cek pula.
Akhir sekali masuk Kristian, ambil wi 3,000. Oh. Kok ai. Patu? Eh, ambil masuk Kristian takut ambo. Takut ke apa dia ya? Demo caya kata Yesus tu anak tu heso ya. Tak payah tukar. Nama-nama kau apa? Siti Fatimah. Ikutlah nama kau apa dia. Kau nama comel-comel kau apa dia. Nama Muhammad kau nama kau. Eh, tak payah tukar. Tak payah tukar. Pakai telekom. Lepas tu kena buka telekom. Eh, tak payah buka telekom. Tak payah buka telekom. Dia mau percaya hak tu je. Akhir sekali jadi Kristian. Apabila jadi Kristian, pakai telekom. Ini Kristian yang berubah. Ya ajar. Tak perlu. Tak wajib dia kata. Tak payah, tak payah. Cabut pakai telekom. Nama pun jangan tukar kata. Apabila jadi Kristian, demo kalau ajak sore ambil 3,000 sepala. Mau, demo tengah ngaji lah ni, nak sambung ngaji. Oh, dulu gege isu kata pelajar-pelajar di dakwah di dakwah orang-orang Kristian. Lagu tu. Budak-budak Cina tak ada pitih ngaji. Lagu mana cara dia? Tai budak-budak gi giga apa dia gi semaya. Dulu ni ada ceret hater dalam asrama. Ya titik holy water. Tu yang kerjaan dia. Sepala boleh 3,000. Boleh sambung ngaji. Dia mana tahu hukum hakim. Buat dia kan. Oh, lepas pada tu UM. Universiti Malaya haram ke pakai guna kita ni. Guna ni. Kita ni. Nak minum air kot dari botol dulu sendiri lah. Sebab ada isu dulu. Gaya-gaya kepal dulu. No, masalah Kristian. Buat dia musyarat. Dah pintih boleh 3,000. Buat kita pula. Maka adalah padri Melayu pun ada juga. Dulu Islam Melayu, Melayu tu Islam. Sebab tu hantu kata takkan Melayu hilang di dunia. Apa maksud? Allah, patriotik molek kata hantu. Cara kot bangsa dia. Tak. Tak ada lah satu bangsa yang Islam lah bangsa. Bangsa tu Islam. Tak ada. Kecuali agama tanah Melayu kita. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Siapa orang dulu kalau orang-orang agama lain masuk Islam dia panggil masuk Melayu. Orang panggil masuk Melayu dulu. Nama, bukan masuk Islam, masuk Melayu. Sebab Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Sebab Tuhan tua kata tak Melayu hilang di dunia. Yakni Islam tu tak akan hilang di dunia. Oh, moga hantu ni dia mengaji pondok juga dia. Nah, di petani tu ada telaga hantu. Siapa dia pergi ziarah petani, siapa di Khisik, Masjid Khisik, Masjid Sultan Muzaffar Shah tu beradab dengan dia, sebuah jalan ya. Lakuh waktu ada satu telaga. Dipanggil telaga hantu. Hantu pernah pergi petani mengaji pondok bedai guci, bedai guci. Oh, pondok paling tua di petani. Ngaji situ apa mengaji silat, mengaji ilmu hikmat, mengaji ilmu agama apa dia. Oh, tu hantu. Bukan kita ingat hantu ni tak reti apa, tak mengaji agama, fardu ain tak lepas, dak lepas belaka. Oh, nah. Oh, tu hantu. Ngaji dengan seorang tok guru besar di Bukit Panah ni, Tanah Merah ni. Tanah Merah dekat Bukit Panah ni. Ha, Tanah Merah. Nama dia Syekh Sanauddin. Tok guru kepada Wali Songo. Tok guru kepada Wali Songo. Dalam ilmu persilatan, nama dia Adi Putra. Orang panggil. Oh, maka hantuah daripada Melaka mari belajar di Kelantan. Mari belajar di Kelantan. Dulu Kelantan dipanggil Majapahit dulu. Majapahit sebelum Majapahit di Jawa tu, Majapahit ni di Kelantan. Maka mari mengaji. Dalam ilmu hakikat, ilmu agama, nama tok guru dia Syekh Sanauddin. Mari daripada tanah Yamen juga Hadramaut. Maka Wali Sembilan, Wali Songo, semua anak murid Syekh Sanauddin berlaku. Marilah dakwah pergi ke Indonesia, dakwah dalam masa 40 tahun, semua Islam berlaku pula-pula Jawa. Kecuali satu pula saja, Pulau Bali. Pulau Bali ni kalau orang Hindu semua duduk di Pulau Bali, orang lain semua habis jadi Islam berlaku. Hasil dakwah daripada Wali Songo. Belajar mana Wali Songo? Sunan Kalijogo, kau Sunan Ampel, kau Sunan Bonang, kau Sunan Kapodio Muria, Kapodio semua mengaji ni tempat kita di tanah Jawi. Ni tanah ni. Bukit Panah tu, atas Bukit Panah tu. Ngaji situ belaka. Apabila alim molek sempurna ilmu, ha di atas di Pulau Jawa. Jawa jing alik war ni. Jawi ni, Jawa ni, maka kira-kira dia sama dengan 9. Kalau kira kita kira nombor jadi 9. Maka katanya Sunan Ampel kita nak 9 orang ya. Tak perlu lebih untuk mengislamkan seluruh Pulau Jawa. 40 tahun usaha ni, maka Islam habis Pulau Jawa kecuali Pulau Bali. Oh, nak jadi Hindu, okey duduk di Pulau Bali. Siapa sekarang? Pulau Bali ini adalah Hindu belaka boleh kata. Nah. Islam pun ada tapi ramanya Hindu di sana. Nah. Tu
Tu, hantu lah. Ngaji agama. Bukan main. Ukah bukit cerita, ukah bukit ni. Oh, adi putera apa panggil. Lah ni tak ada orang pergi ziarah dah. Ada satu kubur di atas bukit panah tu. Kubur siapa dia orang tak tahu. Tu sejarah negeri kita. Mari penjajah dia kata orang Melayu ni bodoh. Tiba-tiba. Dia mari ambil teknologi kita. Dia kata orang Melayu tak tahu gapo, tak ada tamadun, tak ada gapo, pemalah. Orang kafir aja sejarah dia lah. Ya tak royak kata orang Melayu ni bijak, bisa kuasai peralat goni-goni. Seluruh dunia, round dunia dulu orang Melayu kita. Amerika tak reti. Nak naik kapal tengok kompas-kompas. Tak reti. Kalau tidak sesat. Orang Melayu buat apa tak rekod kompas? Sebab dia bisa baca bintang. Nak pergi situ bintang ni. Tengok bintang ni. Bintang ni tak berubah. Sebab tu dia tak pakai kompas. Orang Amerika pakai kompas, pakai alat lagu ni. Jahe. Pok kita pakai baca alat saja. Tengok alat. Sebab itulah Marco Polo orang dunia tu dia minta pertolongan daripada orang Melayu kita. Tolong dia je tunjuk jalan. Dia je suhu. Kawan dia je ajarnya lah ke mana. Tahu? Nak suhu sangat ke? Maka dia katalah orang Melayu ni orang tak erti. Orang cahir, orang gapo. Maka kita kena tipu. Siapa kloni sejarah dok kata. Tok nenek kita tu orang bodoh. Tok cidik, tok panggang ni. Orang Amerika, orang bijak. Sedekah tok kita yang bisa-bisa belakang. Ilmu. Spanyol, Portugis ambil kapal. Ambil kitab-kitab bapak kita tulis. Ni kapal besar tergelar. Hok tergelar tergelar lah. Hok siapa ke England, hok dok sipe di England. Tok macam-macam ilmu. Kabar-kabar sejarah dia kata tak reti apa pok kita. Neh. Oh. Lah ni kena baca semula sejarah pok kita bisa sebenarnya. Hok tu masuk berimeh dengan kitab neh. Berimeh dengan kitab. Bukan masuk bab cerita hantu roh tu. Namo, ngono masuk cerita bab hantu roh tak tahulah. Namo. Masuk berimeh dengan kitab percaya berlaku semua yang ada dalam Al-Quran itu semua benar berlaku. Sama ada benda yang akan berlaku kau aku kata dia. Imeh kepada Rasul, berimeh dengan Rasul. Berimeh maknanya percaya kepada Rasul. Rukun imeh yang keempat adalah berimeh dengan para Rasul Allah. Iaitu hendaklah membenarkan, mengatakan ya bahawa Allah Taala telah mengutuskan para Rasulnya untuk memberi hidayah kepada manusia. Dalam ayat membimbing mereka kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Bilangnya para rasul ini banyak dimulai daripada bapa sekalian manusia iaitu Nabi Adam alaihi salam disudahi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dikenal pasti bilangannya hanya 25 orang iaitu Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi kita Muhammad selawat dan salam ke atas mereka sekalian. Imej yang keempat, rukun imej yang keempat, keempat dah. Berimej dengan rasul-rasul. Wajib kita beriktikad, wajib kita percaya kata ada Allah Taala utuskan manusia lelaki dipanggil Nabi untuk memberi hidayah, untuk memberi bimbing kepada manusia. Kalau tak ada Nabi, oh sudah, tak ada hidayah kepada kita. Kerana Nabi diutus sebagai pembimbing dan pemberi hidayah. Tuhan beri hidayah sebenarnya, tetapi melalui. Supaya kita lah makan nasi kenyal. Tuhan yang buat kenyal, cuma melalui makan nasi. Maka kalau tak makan nasi, boleh kodok kita nak kenyang? Boleh kalau Tuhan nak buat. Tetapi biasanya kalau lapar nasi, kalau lapar orang akan pergi makan nasi. Nah, boleh kodok Tuhan buat kenyang? Boleh. Dalam ramai-ramai Nabi banyaknya wajib kita kena tahu 25 orang Nabi. Kena ingat ni. Sekali pun kita nampak macam budak tadika Adam, Idris, Nuh, nyanyi nama kawan tu. Dok, wajib kena kenal. Wajib kena ingat nama-nama Nabi ni. Tak ingat nama orang lain tak apa. Tak laki kita. Dia pun nama ke apa?
Ambo dok panggil be. Nama masa saya panggil abel be. Masa nak marah kau gapok panggil bewok. Ha, bewok je panggil pula. Nama nama gapo dia nama abel. Mula-mula bukan main mula-mula deh. Kada tadi beli bagi mah kat Allah abel. Daripada mula-mula beli sampai klik rumah dak main abel. Nama naik kita tak ada piti. Niok kata nak beli barang ni. Oh minta tak ada piti. Bewok pacuruh gitu. Jadi bewok tiba-tiba. Bukan be tu beruwe, be lah be lah. Nama orang Tino ni. Jangan caya sangat lidah dia. Dia kata saya hari ni, esok belum tentu dia saya kita. Ni orang Tino. Nama. Hamba tak tipu Nabi royak lagu tu. Kita dok beli lasir tu kat tiap-tiap hari raya beli lasir. Hari ni tak ada, tahun ni tak ada piti. Tak beli lasir. Tengok. Nyom ngamuk, nyom ambil lesung, nyom pekong atas palo habis lik kita. Nama? Habis tak aje beli berkelasi kita. Ha mula bagi dia cara, bagi kita tak si beli. Ha tak apa-apa. Lolo dah tu. Pada hati-hati tahun ni ya tak beli. Oh nyom ngamuk. Tak makan nasi kita. Hari raya makan rumah orang. Tak nano hari tu nyawa perang. Makan nasi rumah orang mepeh kawe tu ne. Orang Tino. Nabi kata apabila ambo ketika malam Isra dan Mikraj, Nabi ambo naik ke langit, ambo tengok ahli syurga ramai orang susah. Ambo tengok ramainya ahli syurga semua orang susah. Kebanyakannya orang susah. Bapa orang kaya tak masuk syurga dok payah nak masuk syurga. Godak dia tu banyak. Coba dia banyak, uji dia banyak, harta dia banyak, dia soal jawab banyak, jadi dia payah sikit. Maka ramainya orang susah masuk syurga. Ambo pergi jenguk di neraka, maka ambo tengok perempuan paling ramai dalam neraka. Maka Sayyidina Aisyah kata, ah sudahlah ya Rasulullah, lagu mana apa orang Tino masuk neraka ya Rasulullah. Orang jatuh tak jahat kau, pasal kakak tu jahat juga sebenarnya. Apa orang Tino semacam kata. Katanya Rasulullah, orang Tino ni kurang berlaku. Pertamanya apa dia banyak masuk neraka kerana dia lupa jasa suami. Nabi sebut sendiri. Orang perempuan ni suka lupa jasa suami. Suami dia ada cara 360 hari setahun tu ni. 350 hari dia buat baik. Sehari lah buat tak molek. Habis dah tak nampak dah kebaikan hak suami dia buat. Katanya Nabi, cepat lupa jasa suami. Kata Nabi, tak tahulah. Ambo dok memel lah apa kita dok. Oh ni contoh Nabi royak. Biasa. Jadi kalau kita dengar daripada tu, kalau Nabi kata lagu tu, kalau kita ada perangai lagu tu cepat-cepat buat. Tak rugi kita buat. Ni kalau masuk singgah pun nak suruh tok laki puji. Singgah ya. Singgah. Rebuh ikan nak suruh tok laki puji. Kalau tak puji kan. Makan saja kata. Tak royak dah sepatah terima kasih ke orang tolong. Nampak tolong nanak. Singgah. Mungkin mudah singgah. Singgah. Orang boleh-boleh mampu hapi boleh buat singgah. Tak cara tengok pun singgah ni kata. Dia menanak singgah pun gaya-gaya kepada. Nah, nak terima kasih. Buat kerja air sikit. Kalau orang tak kata, oh comel awak sudah. Mecok selalu. Tarik telekong lah apa dia. Amba tak sikit tobik. Amba lecu comel-comel. Dia pun kata tak comel. Tak ada royak kata comelnya awak hari ni. Serabut pun tak sikit klik. Pakai tengok TV. Malah tengok. Malah tu pergelak-gelubik. Perangai orang Tino lagu tu. Nak kena puji, nak royak terima kasih, kita kena ingat. Kalau kita khidmat kat suami kita kerana Allah tu bayar 100%. Dia tak royak terima kasih. Kita nikah 40 tahun dah abel. Sambar kita ni suhur dah. 3 butir kapung, sambar ambo suhur. Abel teh kedaruh nasi tak pernah royak kata Allah sedaknya sambar demo buat. Tak pernah royak. Orang kapung tu penuh dah wasak kata Allah sambar demo sedak. Abel make Allah tak ada perasaan batu kau gapo dia yang ngepek kau tok laki dia. Nama? Tak ada royak kata sedak kau gapo dia. Dia tunggu dia nak dengar sedak dah. Suami kita tak ayat terima kasih, tak ayat gapo dia pun kita dapat pahala 100%. Kita dok cara anak kita, anak dia, anak kita capur benih ni, yang ni anak dia juga serabut. Pepuh patah pala, dia dok tubik mengajar rata dok gigok lak lain. Kita dok atas rumah tu gak bukan main. Pegang sodak lagi, cara hok ni lagi, tolok ndo lagi. Oh bisa, tak ada kerja paling bisa kerja jadi ibu, paling bisa sekali. 24 je. Tidur pun duduk atas palo lagi. Nampak? Tidur lagu mana tak tahu. Tak tahu. Luar yang nampak pakai kemah comel. Dalam rumah. Berah supaya atromeng pun ada belakang. Tak tahu balik mana. Raksasa pun ada. Nampak? Tak kira rambut jerebek lagi. Nampak? Anak dok main rambut. Ada dok senjoh rambut. Tak boleh nak sikat rambut betul. Dah anak. Dua orang atas palo. Dok pegang rambut mak dia. Nampak? Tu pekerjaan paling pahala paling banyak sekali bagi wanita.
Sebab tu wanita kalau tak jadi ibu, tak sempurna lagi dia. Nak jadi ai, hamba nak jadi Rabi'atul Adawiyah, tak nikah. Oh, tak tinggi makam tu. Makam tu tak tinggi lah mana. Dia tak sore. Tak ada tanggungjawab. Tak ada ujian daripada Allah Ta'ala. Tak ada istilah ta'at, tak ada. Dia daripada diri dia, nak ta'at. Kau ada, ikut dia. Oh, orang ni kedudukan dia rendah. Ya kita kena jadi Sayyidina Fatimah. Orang nikah. Ah, kadang-kadang orang masa tak nikah, Allah jurunya, Allah penyabarnya, duk ngasai tak ada masalah. Ah, tengok. Lepas pada nikah. Ni. Dulu ni, Auni ni, ni gosok betul. Lo ni ribu siapa kena nama. Tak tahu mana. Tengok alik belakang tu, alik belakang kelekung, nu striker. Tak tahu masa bila, tak tahu blobel, tak tahu alik. Tak semak langsung, tak comel langsung lepas pada nikah. Apa aku tahu? Nama, masa belum nikah tak diuji lagi. Begitu juga lelaki. Kalau sebelum nikah, oh bukan main, Allah jurunya demo kecek lemah lembut. Ha, dia jadi tok lelaki orang. Okay. Mula, eh demo tak reti ke? Ha, mula nak naik suara. Pandai-pandai dah. Apa? Hak tina pun diuji. Kok jatuh pun diuji. Nah, maka makam yang sempurna adalah berkahwin. Sebab tu nabi-nabi, wali-wali berkahwin. Nabi nikah tak menjatuhkan kedudukan kita, bukan naik makam lagi. Oitinola ni eh lama tak si nikah eh. Tak si nikah. Nikahlah pahala banyaknya. Dia kata ni tak nikah molek. Eh dok nikah tu molek lagi. Lebih-lebih lagi akhir zaman ujian ni banyak. Kita kalau perempuan tak ada orang cara, tak ada orang jatuh cara pantau, ha, sudah kita duduk dengan gitu, tak ada apa, jadi janda tua, jadi sarjen. Nama, ha, jadi lagu tu tak boleh lah. Nama, ha, kena ada orang jatuh cara. Ha. Sahabat-sahabat dulu Abu Darda, kata-kata dia, tok lelaki, bini dia mati, pagi ni mati, tanya, ni petai ni pergi cari dah bini. Dia kata, ambo tak boleh tidur, tak ada orang tidur sebelah. Kerana Nabi kata seburuk-buruk mati adalah mati dalam keadaan bujang. Dia bimbang takut dia mati tu tak ada suami, tak ada isteri. Kita ni pakai duduk dengan lagu tu. Ujian banyaklah ni. Nak royak ni. Nak kata, "Eh, hamba 18 tahun dah janda ni." Ah, sudah. Sudah gelisah dah lah. Nama 18 tahun sarjan jadi sarjan ni. Dia panggil janda 18 ada, janda 18 tahun ada. Dia beza tu. Janda 18 lain, janda 18 tahun lain. Nama, janda 18 ni umur dia 18. Janda 18 tahun ni tok laki dia mati umur 70, tambah 18, 18 tahun dah jadi janda dia ya. Jadi 87 umur dia. Jangan silap baca. Nampak dia kata ada kat rumah hamba. Nama, ah ha, janda umur janda 18 tahun. Ah ha, jangan gaduh terima. Oh, hamba kenal mana? Tok laki dia mati umur 70. Kira 70 capur 18. Lapai-lapai umur dia. Jangan tukar deh. Dia cara bahasa tu kena tukar. Janda umur 18 lain. Janda 18 tahun lain. Nama. Silap baca kak. Tak ada apa lah kita. Nama. Cerita Nabi. Saja nak suka-suka. Tak sibuk mengatuk ujian-ujian. Ambo nak jadi gara ni mengatuk ujian-ujian. Sudah kelemuhan ambo dah. Nama. Jadi kena kecek apa benda-benda galak sikit. Lepas tu hari rumah ambo tak mari hari ni. Nama, ha, kalau dia mari memang tentu dah. Memang tentu dah. Gegar masjid ni. Yang wajib dia kenal 25 orang Nabi lah. 25 orang Nabi. Wajib kita kena kenal. Nama-nama tok lelaki kita. Ha, start tu cerita tu dah. Nama tok lelaki tak kenal pun tak apa. Tak jadi dosa. Tapi nama Nabi wajib kita kena kenal. Sekalipun apa maklumat tu biasa ya. Maklumat tu orang. Nabi ada. Tanya-tanya tak ingat juga. Tak siapa 25 kena ingat. Pertama Nabi yang wajib kita kenal, Nabi Allah Adam alaihi salam. Gelaran dia Abul Bashar, bapak segala manusia. Manusia tak ada sebelum daripada Nabi Adam, tak ada manusia ni. Manusia jenis kulit lagu ni. Abul Bashar maknanya bapak manusia yang berkulit lagu ni. Nabi kata ana Abul Ruh wa Adam Abul Bashar. Katanya Nabi, aku bapak ruh. Ruh ni, ruh yang pertama adalah ruh Nabi SAW. Mana kalau manusia ni hok jenis kulit lagu ni, yang pertama adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah. Ni Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ni dicipta direct tak melalui perantara ibu dan ayah. Manusia ni Allah Taala buat empat cara. Pertama, tidak ada ibu dan tidak ada ayah Nabi Allah Adam alaihi salam. Direct Tuhan ambil tanah daripada bumi buat lembaga, Tuhan tiup ruh apa semua jadi kulit comel lagu ni. Tanuh ni sebenarnya tanuh. Tapi apabila dia masuk ruh, apa semua jadi comel lagu ni.
Jadi eh, bukan tanah hamun apa eh. Pelik sungguh tanah lagu ni. Ambo tekak kame tanah tak jadi lagu ni. Ndak lah tanah pok kita kali. Apabila dia tiup ruh jadi comel lagu ni. Maka Nabi Allah Adam alaihi salam. Pertama, manusia dibuat tidak melalui perantara ibu dan ayah, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kedua, ada ayah tapi tak ada ibu. Ada ayah saja. Iaitu Siti Hawa, isteri kepada si Nabi Allah Adam alaihi salam, ambil daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka waktu ada ayah saja, ayah lah kita kata deh. Ibu tak ada. Ketiganya ada ibu, ayah pula tak ada. Oh terbalik sungguh. Iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam, ada ibu dia nama Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran. Itu ibu. Keempatnya ada ibu dan ayah pok kita belaka. Anak bulu betung ada ke tak? Anak bulu betung tak ada sesuduk kaya nah. Mari daripada bulu betung ataupun dari sepoket mutu. Oh tak ada, tak ada, tak ada. Enjin mutu kau tak ada. Mari tak ada. Empat tu acara. Tak ada ibu dan tak ada ayah, tak ada dah Nabi Allah Adam alaihi salam. Siti Hawa pun tak ada dah, Nabi Isa pun tak ada dah. Kok ada ramanya ada ibu dan ada ayah. Jadi kalau anak kita beranak tak sesuduk tanya, mu rupa Siti Maria ni deh. Tak ada tok lelaki lagi beranak dah. Pelik sungguh mu. Ah tak sewak lagu tu lah. Tak sedok koyaklah anak kita tu lipat tu. Tentu dah lipat belakang kita tu. Ada wak kerja tak senonoh dah tu. Nama? Tak sedok terima kata ambo khamak ambo. Melahirkan anak tanpa ayah. Tak sedok buah, tak sedok buah. Cerita ni habis dah. Cerita hok tak ada ayah, kau tak ada mak habis dah. Pok kita ni ada ibu dan ada ayah. Wajib kena selidik ada dah tu. Nama? Eh, anak-anak tino ni. Katanya orang tua. Anak tina sore lebih payah daripada nak cara skandal lembu. Skandal kubah. Kubah skandal tu lebih mudah lagi. Tengah malam kita buat krik 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 krik. Kubah beratur. Tengok, kapten dia ada lah depan bukan masuk. Biasa tengok orang main ke kubah yang main dulu. Dia pakai hatu raya buat dia. Tengok, hatu raya duk cara. Oh, jalan masuk. Anak tina dia, maghrib tak kelip lagi. Tutup pintu ni, buka nyelo ni tuju. Tutup nyelo ni, nyobuka atak tu tuju. Anak tina selon ni. Ceritanya ada seorang pelajar di sekolah masyhur di Kelantan ni. Nah. Tiap-tiap minggu pergi Kuala Lumpur, tiap-tiap minggu pergi Kuala Lumpur. Pelik sungguh. Naik kapal terbang pula tu. Maka dok mai lama lagu tu, maka cikgu suka tersyok kaya, saya kata demo ada kerja egap pergi Kuala Lumpur, tiap-tiap minggu pergi Kuala Lumpur. Cek-cek dalam buku bank tak padan dengan seorang pelajar umur 15, RM300,000 dalam dalam akaun bank. Pelik kata. Pok demo kaya sangat ambo rasa dok. Tak padan ni sebuah ngakak kita kalau pelajar umur ada berapa sangat ya. Kalau orang tua mungkinlah dengan RM300,000 nak cek beli nah. Tapi dengan pelajar tak munasabah. Cek-cek. Gi Kuala Lumpur, gi cari sugar daddy. Sugar daddy. Nama sugar lah, mana yang gula-gula. Pok manis-manis tu, ha, dia panggil sugar lah. Kalau garis, orang tak panggil. Sok tak panggil. Sok daddy orang tak panggil. Nama garis, nama daddy. Nama daddy garis orang tak panggil. Daddy gula orang panggil. Nama RM100,000. Budak pakai telekong, molek. Tak ada masalah di sekolah, okey. Tak ada masalah apa. Tiap-tiap minggu pergi. Tengok. Nah. Anak tino lo ni kena cek sikit dia dalam bilik dia. Kadang-kadang kita duduk bilik sore tutup pintu. Ketuk-ketuk orang jantan mari ukah kat atas nyelo. Ni bukan cerita wak lolok, cerita sungguh. Tak ada perangah, juru. Tapi macam-macam budak sekolah lo ni nah. Payuh nak kawal. Kita dah ajar molek saja di rumah. Sain-sain dah ajar saja benda tak jahat. Tak si wisai takut jadi tak reti bermasyarakat pula. Cari molek tu orang tino ni payuh nak kawal. Dia apabila keluar rumah, 9 nafsu dia ada. Orang jatuh so nafsu 9 akal. Dia so akal 9 nafsu. Cuek sikit, getar lalu. Gagak-gagak-gagak. Payuh selalu. Oh cuek sikit, gagak-gagak. Demo main, awak tu. Paling sikit, walau mucu-mucu. Padahal nak paling juga. Awak tu, nombor telefon tu. Berapa dah? Kosong. Kosong berapa? Allah. Nyapuh kata. Kosong, berok tu ubik nombor telefon. Nak bui sangat. Belum-belum marah. Kosong satu tu. Wah. Telepon dulu, mesej dulu, perangan eh. Sebab tu orang tino, anak-anak biar duduk di rumah. Duduk dengan ibu dia semacam. Biar ibu dia pantau. Nak tengok anak tino ni. Anak jantan ni teh sikit lah. Sebab dia tak ada masalah sikit. Dia tak punuh. Orang tino kak, tak ada apa lah. Dia punuh kak, tak ada apa lah. Jadi second hand lah. Second hand ni kalau bagi RM15,000, jatuh RM6,000. Nama bagi second hand ni. Oh jatuh tak jari jadi second hand. Nama, ya jadi first hand semacam dia.
Nabi Allah Adam alaihi salam ni tak ada ibu, tak ada ayah. Dia ni ayah kita belaka. Kalau dia mari ziarah sini, kita boleh siung tangan belaka. Ayah kita belaka. Mahram kita belaka. Tu Nabi Allah Adam. Usia dia dekat 1,000 tahun. Usia dia dekat 1,000 tahun. Nabi Allah Adam alaihi salam. Pada masa dia tidak ada manusia, Siti Hawa beranak kembar semacam. Kembar, lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Kembar-kembar. Kembar yang pertama dipanggil Qabil. Dengan Labuda. Hoktino. Kembar yang kedua dipanggil Habil dengan... tak ingat nama gapun dia. Ingat? Ada ingat? Ini mari tak ingat dah. Adalah kembar dia ni. Labuda ada kembar dia dengan Qabil. Habib maka pada masa tu Tuhan nak suruh banyak zuriat nikah adik-beradik. Nikah adik-beradik. Lagu mana? Cuma jangan nikah dengan kembar kita. Kembar. Habib Qabil tak boleh nikah dengan Labuda ni. Sebab kembar dia dia kena nikah sila. Qabil kena ambil adik dia. Habib ambil kakak dia. Sila lagu tu. Apabila lagu tu katanya Qabil ambo tak puas hati ayo nikah lagu tu. Kembar hamba comel. Kembar habis tak comel. Hamba nak kembar hamba. Katanya Nabi Adam tak boleh buat gitu wahai Qabil. Lo ni syariat, lo ni nikah adik-beradik tapi tak boleh ambil kembar. Lo ni tak boleh lah nikah adik-beradik ni. Ada juga orang mengajar ajaran sesat boleh nikah adik-beradik. Ujuh dia, ni Nabi Adam aja nikah adik-beradik pening sungguh. Ni bukan zaman Nabi Adam ni. Ni zaman Nabi Muhammad beri juta tahun dah kata. Akhir sekali tak puas hati. Tak puas hati katanya ai kata berat ni. Maka kau Nabi Adam kata ginilah. Ha Qabil habis Allah Taala kata suruh bui persembahkan benda hadiah. Maka habis pun habis ni kerja dia menanam, menanam gandum. Habis pun buat mari gandum yang paling comel paling buruk. Qabil ni, Qabil. Menanam paling hok tak pakai sekali letak. Habis pula kerja dia merah kambing. Ya buat marilah kambing yang paling comel. Hak ni paling buruk, hak ni buat mari paling comel. Maka Allah Ta'ala terimalah hadiah daripada Habib. Kambing tu diangkat ke langit dan dipera di dalam syurga. Qabil hadiah dia, gandum hak tak comel saat ni tu hak tak terima. Kau nak marah kepada Habib dia. Apabila lagu tu, tu hak suruh nikah tu, maka dia tak puas hati. Katanya Qabil kata, hai Habib, adik dia, aku nak bunuh. Tak puas hati ya. Oh tengok. Orang yang pertama bunuh manusia Qabil. Sebab itulah dosa orang bunuh manusia selalu ni semua naik atas Qabil. Dia asah. Apabila lagu tu maka dia bunuh adik dia. Adik dia tengah tidur, dia ambil batu besar, dia katok mati. Dia corok-corok. Maka pada masa tu tak tahu lagi mati ni lagu mana. Nak lagu mana mati. Tak boleh gerak, tak boleh apa dia. Apabila lagu tu dia pening nak gano Maka Allah Taala wak mari dua ekor burung gagak. Baloh, mampu seekor burung gagak. Maka burung gagak tu kui, gali, kambuh. Dia kata, buat lagu ni kalau orang matinya. Maka dia pun pikul. Ada riwayat kata dia pikul adik dia. Dia rasa menyesal juga, lewat lagu mana mati. Amba ingat kata ke batu tak mati, mana dia tahu yang dulu kata. Sebab mati ni tak pernah berlaku lagi. Dia pertama mati. Pikul, siapa ke Yamin. Ada satu bukit dipanggil Jabal Hadid, Bukit Yamin. Nama? Gi sampai situ dia tanah lah habis situ apa semua. Maka dia tidur situ, dia buat lari adik kembar dia, Labuda. Maka duduklah dua orang itu, berzina lah kita kata. Tak sah, munggu ayah dia tak itirah pernikah dua orang itu, nikah. Maka lahirlah generasi yang tak berjuruh daripada popok dia, Qabil. Itu Nabi Allah Adam AS. Tetapi apabila nak sapa kepada zuriat hok tangguh Nabi SAW, Nabi Adam ni sinar ni dahi dia. Oh, 41. Sikit lagi. Kita tutupkan cerita Nabi Allah Adam AS. Apabila Nabi Adam mula-mula dicipta, maka Allah Ta'ala lepas pada cipta tubuh dia ni, maka Tuhan nak masuk benih Nabi Muhammad. Antara zuriat-zuriat dia yang paling besar sekali Nabi Muhammad, maka ia masuk di dahi. Bersinar dahi dia. Maka malaikat yang duk tengok tu semua naik atas belakang. Nak tengok ni, nak tengok sebelah dahi. Bersinar. Maka apabila lagu tu, maka katanya Nabi Adam AS, apa malaikat? Dia tak boleh gerak lagi. Apa malaikat pakak pergi berterbang pergi ke mana belakang? Maka katanya, malaikat kata, dok, ambo nak tengok Nur Muhammad. Mula-mula masuk di dahi dia. Ni benih Nabi Muhammad ni. Katanya Nabi Allah Adam AS, cintura waktu turun sikit, ambo nak tengok juga. Maka waktu turun di bahu. Waktu turun di bahu. Waktu turun di bahu.
Apabila awak turun di bahu malaikat pergi hunggah kau tu belakang ramai-ramai. Gimana kita tengok ni? No Nabi Muhammad di sini. Apabila lagu tu katanya Nabi ada, eh payuh hamba nak tengok. Ya tak ada kerah lagi. Tanah kau lagi. Separuh baru. Maka katanya dia waktu turun di ujung jari ni, waktu turun di ujung jari. Maka katanya Allah Taala apa tu waktu turun? Waktu turun kena siapa di ujung jari. Apabila siapa di ujung jari Nabi ada buat lagu ni. Nak tengok. Sunnah bagi kita setiap kali sembahyang akad tahiyat tasyahud akad lagu ni. Mengingatkan peristiwa Nabi Allah Adam AS apabila nak tengok no Nabi Muhammad maka dia ital lagu ni. Oh comel, terkejut dia tengok comel. Malaikat habis turun pakat tengok buat ni belakang. Apabila lepas dia tengok no Nabi Muhammad maka apabila duduk dalam syurga lepas pada siap seluruh tubuh dia, dia teringat. Eh teringat ambo eh. Benih ambo. Suriak ambo juga ni kata. Duduk dalam ujung sulbi ambo, mahu anak tengok semula eh no Nabi Muhammad maka minta dengan Allah supaya Tuhan zahir di ujung kuku ni pula. Apabila Tuhan zahir ke no Nabi Muhammad di ujung kuku maka Nabi ada kata Allah comelnya suriak ambo maka dia pun siung. Dia pun tak di mata. Sunat kita setiap kali azan apabila wa sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut nama Nabi Muhammad ketika azan. Dalam satu hadis Nabi kata apabila dengar nama aku disebut ketika azan. Maka hendaklah kamu pelaga ke kuku kamu. Gini kau ikut belakolah. Jangan buat gini jadi pelik sangat nama ni. Jadi biasa orang buat lagu ni ataupun lagu ni apabila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baca doa. Ada tiga riwayat kata marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Selamat datang ahlan wa sahlan wahai kekasih kami penyejuk mata kami Rasulullah. Ada riwayat kata ya basiru bila hadaqah ihfaz ainaya wa nawwirhuma. Wahai Tuhan yang melihat dengan tidak guna biji mata, maka jagalah mata hamba dan beri cahayalah kepada mata hamba. Buat gitu, cium, maka sapu di mata kita. Obat sakit mata, obat mata kelabu. Obat mata kelabu. Nah. Ada lagi obat mata kelabunya, baca sini. Sini. Kita baca fakashafna ankarita akafa basaruka liyaum hadid. Pada hari kiamat kami akan buka ke semua hijab-hijab. Maka pada masa itu pandangan kamu menjadi terang. Maka kita siup baca sapu sini. Nama. Itu cara tarekat. Tapi kalau umur 90 tak tahulah. Nama. Hamba tak tahulah. Tapi insya-Allah amalan ni mata tak pakai spek. Tak pakai spek. Siung. Mata tak pakai spek. Nama. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Oh gini. Masalah surah Mu ni boleh kita baca kalau benda itu jadi wirid kita. Misalnya sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Lah ni kita mari kotalah period kita, maka seminggu misalnya. Tak baca saya muka amalan kita. Maka boleh dibenarkan baca tapi niat sebagai wirid kita. Apabila wirid maka Al-Quran tak dapat fadilah Al-Quran dah lah. Dapat fadilah baca surah Al-Mulk. Tetapi tak serupa lah. Kalau kita baca niat Al-Quran satu huruf dan mengas 10. Tetapi apabila baca surah Al-Mulk atas nama baca wirid maka seperti baca wirid sahaja. Wirid ni dapat pahala biasalah. Tak dapat pahala kelebihan Al-Quran. Kelebihan hok suruh mu tu dapat azab tu memang boleh. Tapi kita niat baca wirid ni. Baca wirid. Dia kata hamba pernah tegur orang mengandung, orang mengandung. Neh. Jalan boleh, tai nak akad takbir tak urut. Dia duduk atas kerusi akad takbir Allahu Akbar. Boleh kau tidak? Gini. Masalah akad takbir ni kalau berdiri, kalau kita mampu berdiri. Kalau tak mampu berdiri boleh kita duduk. Sama ada sebab mengandung, kau penat, kau sakit pinggir, kau gapo dia, kau boleh kita duduk. Tak syarat mengandung, kalau orang sakit pinggir
mengandung ni berat lagi. Ada benda dalam perut duk tarik pinggir kita. Nah, contohlah kita lah pakai tak pakai benda boleh 10 kilo tok sini ko, boleh 5 kilo ko. Ha, jadi sakit pinggir lah. Maka sakit pinggir nak pakai takbir sambil berdiri ni, lebih-lebih lagi kita akak benda pula tangan ni, akak gini. Akak depan ni dia jadi bebal pula. Tangan ni jadi bebal pula. Apabila bebal dia jadi kacing pinggir. Ah, sudah. Nak akak dah lah akak budak dah ni. Akak gini pula, maka dia akak takbir sambil duduk boleh, boleh hukum dia. Boleh kita akak takbir sambil duduk jika sakit itu mengganggu khusyuk. Ni boleh kita akak takbir habis Allah. Ah, main sakit. Boleh tak akak takbir sambil duduk? Sambil duduk pun tak apa. Eh. Pati kata jalan boleh, jalan bab lain. Lah ni kena semaya dia kata tak rok kita nak kata kan. Supa oranglah gi maiding rok. Neh, pak je. Cik, biar hamba lah tolak troli. Eh tak apa tak apa, cik gagah hari ni. Ajak pergi semaya terawih setengah je. Supa nak mati. Huk lutut. Allahu Akbar. Gelak mata dah cik. Gelak mata dah sakit lutut. Gi maiden tiga je. Apa-apa dia boleh semaya duduk pula. Oh, boleh. Nah. Atas dia lah. Kalau dia buat dipu, dia dosa. Tapi kalau betul dia sakit, maka tak apa. Boleh dibenarkan oleh syarat. Nah. Zakat wajib jika bila cukup syarat. Bagaimana pula kalau duit? Oh, ni masalah zakat syarikat ni. Misalnya kita berkongsi so syarikat kau gapo dia kita 50%, dia 50%. Maka kaedah dia kalau jadi syarikat, hukum dia seperti satu zakat. Seperti so syarikat tu milik seorang, kaedah dia. Maka kalau kawin ni 50% share syarikat, hak ni 50% share syarikat, maka waktu pergi separuh-separuh, misalnya aset syarikat, harta syarikat gapo dia apa semua misalnya dalam sejuta lah. Sejuta bagi. Okey, zakat. Contohnya waktu ambil lah berapa. Contohnya waktu ambil 20 ribu lah. Contoh waktu ambil 20 ribu. Okey, demo 50%. Okey, waktu ambil 10 ribu. Ambil waktu ambil 10 ribu. Seperti satu syarikat. Seperti seorang milik syarikat. Nah. Ha. Kita waktu ambil saja dia atau waktu ambil dosa dia. Mudah syarikat ni. Sebab tu syarikat setengah tu dia panggil cabut umum. Misalnya bank lah ni dia amat. Zakat ke zakat. Dia cabut semua. Nilai semua dia pakai waktu ambil zakat lalu. Jadi kita tak payah waktu ambil zakat dah, kita simpan dalam bank setengah-setengah bank ataupun setengah-setengah simpanan kau gapo dia. Neh, aksehal kau gapo dia ada orang cabut syarikat secara gitu. Maka kalau kita buat syarikat kau milik gapo dia, kau benda kau gapo dia, hak benda kena zakat lah. Maka menurut peratus kita. Kalau 50% 50%. Kalau kawan ni 70%, ambo 30% yang syarikat ni. Okey, berapa zakat 10,000. Ambo waktu ambil 3,000 ya. Demo 7,000. Ah ha, gitu. Ya, yeah. Ha, tu maksud dia. Kena buat tepik zakat jugalah. Jangan buat senyak lagu tu. Dosa-dosa kita. Nyanyo-nyanyo kita. Orang lain tak ada masalah. Kita nyanyo-nyanyo. Ada soalan ke? Oh, mana soal? Ah, oh. Ha, sudah. Kecik jadi. Bercanggah siaran lagu ni. Oh, depan dia. Oh, so-so. Oh. Ah, sudah. Nanti soal Honda Pair dulu. No. Ah. 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 Oh. Ah, zakat tertunggu ha. Ah. Ah, soal kedua ha, soal. Ah. Ah. Kita tak jelas soalan dia. Ada tu boleh hok dekat sikit translate. Soalannya mengenai Wahabi, kau lagu mana tu? Mengamalkan Wahabi. Nak tanya Wahabi betul kau gano kau tu? Kau gapo dia nak tanya soalan tu, dia kena ada soalan. Oh, nak tanya kau nak ayat cerita. Betul kau dak Wahabi tu? Ha, oh, okey. Dua soalan. Pertama masalah zakat kita hotok bayar, jangan buat senyak leh, buat senyak. Dak wajib kena bayar. Apabila kita teringat, apabila kita belajar, apabila kita bertobat, wajib kita kena bayar semula tu zakat. Kita kena ingatlah, jamin dulu masa hamba kaya dulu zakat sekian-sekian kena bayar. Hamba tak bayar lagi tulis.
tulis dalam buku catatan kita memo, kata bayar zakat sekian-sekian. Ada duit, sekarang kita bayar slow-slow. Dah lah ni tak ada piti dah misalnya. Okey, bayar slow-slow tetap kena bayar. Kerana kita berhutang dengan Allah, hak orang kita pernah makan, kita pernah curi hak orang miskin dulu. Patutnya tahun ni patut kita kena wi kepada orang miskin, contohnya 100 riyal. Tiba-tiba kita tak wi, kita makan kita, maka kita mencuri juga. Okay? Hukum dia seperti mencuri. Harai kita makan, eh hamba cari sendiri piti ni, hamba tak pernah curi piti orang. Dok, kaedah dia antara sebab-sebab harai harta adalah lalu setahun. Cukup nisab dia maka jadi harai sebahagian daripada harta kita. Kena ambil, maka kita ingat, okey, tahun dulu 100. Patut hak ni kira-kira dirilah. Ah, maka kita buat senara, tengok ada piti bayar sikit-sikit-sikit. Nampak lagu tu. Wahabi pula. Wahabi ni satu ajaran yang timbul dari lebih kurang 200 tahun lepas. Dia pengasas dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sebelah Mekah. Ada sebelah Mekah. Sebelum daripada Mekah dikuasai oleh kerajaan Saudi. Saud, Malik Saud. Dia ni. Dulu dijaga oleh seorang raja, gubernur. Wakil daripada Khalifah Osmaniyah di Turki. Apabila jatuh kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan Islam, Khalifah terakhir sekali, maka naik kerajaan Saudi dengan bantuan Amerika. Antara ulama dia lah, ulama dia Hopsoho, nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Lagu mana dia nak tawar kerajaan Mekah ni, sedangkan pada masa tu ulama ada gapo, dia kata gapo? Dia kata di Mekah berlaku banyak benda syirik. Orang duk Mekah duk syirik berlaku. Duduk ziarah Sayyidina Khadijah, duduk ziarah Goni, duduk Madinah pula duk ziarah Nabi, duduk gapo, buat benda syirik. Jadi orang duk Mekah syirik, maka dia pun dakwahlah pada sekitar-sekitar orang Badui, dia kata orang Mekah duk benda syirik, maka kita kena selamatkan Mekah dan Madinah. Maka perailah dalam 2-3 kali perai cerita ramai reka-reka, maka benar boleh dia. Dia bunuh ramai ulama hok berlawan dengan dia. Maka antara amalan dia hok sampai sekarang dah hok ada orang berminat dengan dia. Ajaran tak boleh ngatik, tak boleh buat maulud, tak boleh berlaku. Tak boleh buat hari jadi Nabi. Nah, hari lahir Nabi sambut, tak boleh hari jadi dia boleh. Yo lagu tu. Tak boleh ngatik, tak boleh tawasu, tak boleh gapo dia. Ha ni ajaran-ajaran dia. Wahabi ni boleh kata ulama ketika mula-mula dia muncul, ulama marah belaka, ulama tentang belaka. Antaranya abang dia sendiri, abang Muhammad bin Abdul Wahhab ni, nama dia Sulaiman bin Abdul Wahhab. Bukan Sulaiman Akhlaken cerita piramid itu. Nama jumpa dengan Sulaiman Akhlaken. Bukan Akhlaken tu, ni Sulaiman bin Abdul Wahhab. Maka apabila lagu tu, dia marah kepada adik dia kerana bawa ajaran yang pelik-pelik. Jenis kerah-kerah, bunuh orang, duduk semelih orang lah ni. Kita duduk tengok ISIS, kau gapa dia duduk semelih orang tu, ajaran pok dia belakang. Kita ajaran Islam tak pernah ajar semelih orang lagu tu. Nak marah, setara mana pun tak ada buat kerja. Ni bakar semelih bakar, buat barbecue. Ada juga. Nah, dia panggil ajaran radikal. Ajaran kerah, ajaran teroris. Ni bukan jihad dah sebut Allah Akbar bunuh orang Islam. Allah Akbar bunuh orang Islam. Kita tembak Yahudi tak usah tembak, duk tembak orang Islam patut duk kata jihad. Jadi ramai pok kita juga terpengaruh dengan jihad lagu ni. Jihad lagu ni sesat. Seluruh dunia keluar fatwa ajaran ni sesat. Oh, dak jihad ambil daerah warna hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hizbut Tahrir muncul benda-benda lagu ni, semua itu ajaran daripada ajaran pok dia. Hok bunuh, hok cara kejar apa semua, bunuh bakar. Ah tu bukan pok kita tu. Semua ajaran-ajaran sesat dipanggil ajaran Wahabi. Nah, macam-macam lah. Dia ni ajaran Wahabi bahaya berlaku dari sudut agama, dari sudut negara, macam-macam. Kalau dia ada sorang yang dalam masjid, pening kepala lah orang lain. Sekapun kalau dia ada sorang, dia paling keras sekali. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni. Ayuh tak boleh buat lagu ni, benda ni syirik lah, benda ni. Jadi-jadi keras. Akhir sekali, mula-mula dia kata kita bida'ah. Bida'ah lah syirik lah. Akhir sekali, dia menghalal darah dalam lagu ni. Tembok sama Islam. Munculnya peperangan kita tengok di timur tengah sekarang. Baloh apa semua dengan sebab Wahabi muncul. Dulu orang lain boleh hidup, molek-molek kabar-kabar nak begini, hok ni kape, hok ni ciri, hok ni gapo, pakak tembok bre, habis hancur lebur negara, pakak dak sengih, pak masa ni dak berdoa, negara hancur tak payah berdoa lah, tak dengar kata ulama sangat. Nah, dak bakar semangat dak bagi perang sama Islam. Tembok orang Yahudi tu, tak sia kita tembok, dak tembok sama Islam. Gi Syria tembok sama Islam. Gi di Yaman tembok sama Islam. Gi Iraq tembok Islam. Pelik sungguh kata. Kalau demo nak jihad sangat, Yahudi, tak setuh Yahudi. Betul-betul anak buah Yahudi orang-orang lagu ni. Nah. Ha, Wahabi. Nah.
ada ancaman. Bukan ni cerita olok-olok, ni fakta dia. Kaji sungguh, baca sejarah dia memang berat sungguh Wahabi ni. Ditolak oleh seluruh ulama, bukan orang kampung ni, ulama tolak dia. Oh itulah cara ringkas nak kecek bab Wahabi panjanglah, baca cerita dia lah. Oh, ada soalan lagi ke? So, penutup. Gini. Nanti. Lari ambak kau lagu mana nanti. Masalah orang butir piti kita. Butir contohnya 20 ribu lah contohnya. Orang butir dengan piti kita 20 ribu. Maka piti itu piti kita lah. Cuma duduk dengan orang eh. Lima. Kita kenapa eh? Piti butir ni piti kita duduk dengan orang lah ni. Okey. Siapa setahun maka kita ada seolah-olah kita ada piti 20 ribu lah. Kena zakat? Kena zakat. Majlis agama kata 15,000 kena zakat dah. Kita ada 20,000 tapi tak ada dengan hamba tapi duduk dengan orang. Wajib kena zakat. Ingat, tahun ni hamba kena bayar zakat. Lepas tu kena bayar ke tak? Ya gini, dua. Wajib kena bayar, wajib bayar. Lain. Wajib kena bayar, wajib zakat dengan wajib kena bayar. Lain. Sekarang kita kena ingat, hamba kena zakat. Sebab cukup 20,000. Cuma hamba nak bayar. Tak boleh. Sebab pitih duduk dengan orang. Tunggu nanti siapa pitih, siapa kita baru kita bayar. Cuma kena ingat, tahun ni hamba kena zakat. 15, contohnya jatuh 1,000 lah, 1,000 zakat dia. Ataupun 100 lah, 100 zakat. Ingat, 100 kita kena bayar. Piti tak ada lah ni, piti duduk dengan orang, orang putih. Ingat tahun ni 100. Nanti dia bayar, kita pun ambil piti tu bayar. Ya bezo. Tapi kena ingat lah. Kena wajib zakat tu tetap wajib zakat. Tapi bayar tu tengok nanti orang bayar kita, baru kita bayar. Dia mungkin kata, pasal ada piti, nak bayar lah ke mana? Tak, bayar tu tunggu dulu. Tapi kena ingat, kita tahun ni kena bayar zakat. Wallahu'alam. Banyak tanya bak zakat, piti saja buat ni berkali. Kau kemana? Jari tanya bak semaya, bak poso, bak zakat, bak ciruh. Kali piti banyak telajak dah tu. Nama? Tanya oh ya dah. Tak. Napa. Kita semaya orang tino. Akad takbir macam biasalah. Gini akad takbir. Jangan buka labu ni. Tutup kepik sini. Jangan dok akak sekalipun sego tak selesa, sego nak suruh masuk angin kau guano. Dok kepik orang Tino ni pakai kepik, pakai baju kepik. Okey akak macam biasa. Allahu akbar. Jangan tinggi sangat. Jangan suka orang jatuh. Orang jatuh sunat buka, orang Tino sunat kepik eh. Akak tak kepik Allahu akbar. Buka macam biasa, renggel tangan gini. Dalam kain kano ni, jangan solo kau ada kain kano tu bit tangan cokek aku tu. Keju orang batas semaya gitu. Nama kau dalam kain kano. Tapi kalau kita pakai jubah lagu ni, kau gapo dia dah tutup dah sini eh. Ada getuh kau gapo dia akak tak kepik itulah, tak ada masalah apalah. Ketika rokok pula tangan duk gini neh. Duk gini cekok. Jangan duduk lagu ni. Ada tu pergi lutut dia. Duk belok lagu ni. Dok, tangan menghadap kiblat, straight gitu cekok di lutut kita. Jangan pergi lagu ni, jangan rapat gini. Pergi glosor pek geboh, malu kau orang jadi. Nama, kena pergi neh, pergi. Ada tu buat straight gitu, letak atas lutut. Jangan glosor, pergi. Pergi pala lutut kita, takut cabut pala lutut. Mau pergi. Pergi lagu tu neh. Jangan buat gini, ada tu pergi lagu ni. Pasal tak? Ada pergi lagu ni, pergi cekok lagu ni. Ada pergi lagu ni. Masuk akad takbir pun cekok, masuk rokok pun cekok. Ketika duduk antara dua sujud semua rapat gini. Nama, ketika sujud pun rapat gini, rapat tangan. Sujud pun kena kepik lah. Poho ni kena rapat dengan dada, dengan perut. Duduk gitu. Tepek macam katak pisir lagu tu. Lagu tu sunat lagu tu bagi orang perempuan. Nah, dalam telekom lagu tu dah. Yang ni buat solo, orang kaya solo kapa dia. Kata sunat tak lapik pun dalam telekom tu. Dalam telekom tu, sunat tangan kita jangan lapik, kaki jangan lapik dalam telekom. Jangan solong waktu bit juga nak suka nampak biar puas hati. Dia tak payah tu bit. Tak biar dalam telekung tapi biar setuh dengan sejaduh kita ni. Muka telekung kita ke jatuh lagu tu hang gitu. Hak tu sunatnya. Jangan lapik dengan kain kano kita lapik tangan kita. Tak afdal dah. Afdalnya biar tangan kita setuh di tempat kita sujud. Gitu. Afdal saja dah. Oh.
kepik kalau boleh eh. Kita nak tunjuk lagu mana? Orang Jantan ni dia buka ni. Orang Jantan ni dia buka lagu ni. Buka ni, buka. Buka. Oh, Tino ni kena kepik ke tu? Kepik sini. Kepik lah, kepik, kepik ni. Tak ada lagi arah hambun. Oh, kita arah hambun. Rapat-rapat ni rapat. Jangan buka ni, jangan cekoh ke tu. Oh, tu maksud dia ni. Beres ni. Ha. Oh, kaki pula. Kaki orang Tino kaki sunat berapa ni? Jangan kekeng. Sunat berapa? Jangan rapat sangat jadi tak stabil tubuh. Gigit-gigit ping reboh malu kau orang. Namo. Jadi duduk gini. Orang Jantan paling panjang paling boleh renggang sejekah. Ha, sejekah. Ha, okey duduk sini kedek kaki. Paling rapat 4 jari. Letak kaki 4 tangan 4 jari. Okey, antara kaki begitu. Kaki duduk lagu ni deh. Jangan duduk lagu ni. Macam kaki itik. Ada dengan maya kaki itik lagu tu. Dok kaki ni jari arah kepada kiblat. Arah kepada kiblat duduk lagu tu. Tangan sujud pula kita tekan sikit. Batin anak jari tu kena tekan sikit. Jangan tidur coking gitu atas gitu. Tak soh kena tekan sikit. Ibu jari tak apa dah tekan. Neh. Ibu jari tak apa dah. Tekan biar rapat. Ya tekan. Lagu tu. Tu kaki ni. Ni semaya gini. Kau ni sebelum. Macam sainbok pun ada juga pelik sungguh. Nama. Mas kahwin RM10,000. Kaki panjang pendek jalan belok-belok. Nama. Mintok RM10,000 malu kau orang. Semaya lagu ni. Semaya bergabung dia lagu tu. Nama. Oh, duduk lagu ni. Duduk antara dua sujud, duduk atas kaki. Kaki tu lurus ke. Kaki kanan lurus ke. Kaki hon ni duduk atas kaki. Dia panggil duduk iftirash. Duduk atas kaki. Tahiyat, solong macam biasa. Solong ke bawah kaki kanan. Okey, duduk atas papai punggung. Dia panggil duduk tawarruk. Ha, tahiyat awal tu lah. Tahiyat akhir tu kita buat duduk tawarruk. Duduk tahiyat awal duduk lagu ni. Duduk atas kaki. Duduk duduk atas kaki. Kata tanya soalan zakat tiba-tiba tu bik semayar eh. Oh pelik sungguh. Mari kok mana ha. Tu Allah masya-Allah deh. Dapat tanya pak zakat belako kata kali piti banyak telajuk kau mana. Tiba-tiba soalan semayar eh. Ah celiko juga ni nama. Nama wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu hari ni dapat manfaat, dapat kita ambil istifadah. Mudah-mudahan masuk sejak kita duduk ni Allah Ta'ala tengok kita. Allah Ta'ala bayar penuh. Kerana ni lah. Kita nak mari tiap-tiap hari tak boleh ni. Kita retina lagu ni lah. Masa-masa ada seminggu sekali. Kita betul fardu ain kita. Ada masalah, ada kekeliruan apa dia. Mari tanya soalan. Jangan dia tanya cik abis di rumah. Nikah 40 tahun tak akan tanya soalan tak boleh jawab pak cikgu. Mari tanya sini. Nampak? Tanya di rumah tak ada pedoh lah. Mari sini. Ada masalah tulis di kertas. Boleh selesai masalah fardu ain kita ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana waru baye? Oh, sebab kawe tu pun pergi situ. Oh, pergi situ tu. Toleh lah oh, mari jaga-jaga ke. Jadi pergi situ. Ah, jumpa orang dia. Itulah. Ada tu. Tu kau ni. Tak ini macam tak kedah. Oh, tak apa.